ada kah? Oke, hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cuma Riwai. Oke, okay, pada kesempatan sore ini saya bersama driver Fuso mobil oranye ini sama Bapak Isol yang sedang sarapan di dalam kabin, sedang makan trip perjalanan menuju Muara Enim, Tanjung Lalang, Kota Palembang. Dan sekarang posisinya lagi di jalur tol ibu kota Jakarta ini ya. Posisinya lagi di jalur tol ibu kota Jakarta yang akan melakukan trip perjalanan menuju Tanjung Lalang, Tanjung Enim, Kota Palembang. Itulah perjuangan sang sopir yang selalu di jalan dan jarang mandi, makan pun di dalam kabin dan sedang melakukan perjalanan. Jangan lupa berkomentar dan like dan subscribe-nya kepada Omang Pelaku Channel ini. Bapak Isol ini channelnya Omang Pelaku Channel ya. Tentunya mohon dibantu subscribe tentunya. Subscribe, komen, dan like. Ini udah 2 hari 2 malam kita belum juga mandi ya, dikarenakan kemarau larang banyu. Paling cuma cuci muka, sikat gigi, cuci tangan, dan cuci kaki ya, untuk meringankan kotoran aja ya, biar enak. Karena kalau udah masuk PT itu kitanya udah boleh mandi di tempat apa itu, kamar mandi bagian PT itu hanya untuk karyawan saja. Kalau buat sopir kita tidak diperbolehkan untuk mandi di situ, jadi terpaksa kita ya nggak mandi untuk 2 hari ini. Posisinya kita muat batu apung ini ya, yang akan dikirim ke Tanjung Enim sama sopirnya Wayenda, Bapak Faisal. Channelnya itu Omang Pelaku, itu jangan lupa untuk di subscribe biar kita ini suka membuat konten, suka bikin video biar gak bete, cukup hiburan saja. Di sini kita memasuki jalan tol ibu kota Jakarta yang akan menuju pelabuhan Merak Banten ini ya. Ini Bapak Faisalnya sudah akan, makanya kita tuh nggak duduk di warung makan, Pak. Eh, nganu wong SK. Apa? Nganu. Sopir anu kan lho, wong SK telu kan lho. Luar panci. Nih, posisinya kita lagi di jalan tol. Dan perlihatkan ya caranya. Nah, sini jalan tol ibu kota Jakarta ini sedang menuju pelabuhan Merak Bakoni Banten yang akan mengirim barang ke Tanjung Lalang Kota Palembang. Bapak Isolnya lagi makan, lapar dari pagi belum makan, ini udah sore ini. Seharusnya udah makan 2 kali, cuman berhubung gak ada warung makan di PT-nya dan gak boleh mandi, ya begini kisahnya. Kita makannya di bungkus tadi, bungkus di jalan ya, jalan Batu apa Balaraja tadi bungkusnya. Ini sudah memasuki Serang menuju pelabuhan Merak Banten. Dan jangan lupa tulis komentar Anda dalam kolom videonya ya, sahabatku, bosku, semuanya. Like, komen, dan subscribe. Oke, saya tutup dulu dikarenakan saya sedang melakukan perjalanan. Takutnya nanti ada JR, tentunya harus fokus dalam melakukan perjalanan. Salam sukses untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih.